Halo teman-teman, apa kita mau kabar? petik. Apa kabar? Kita mau petik stroberi di sini. Di sana sudah ada orang, tidak berapa banyak, jadi kita mau petik stroberi sama teman-teman ya. Ayo, ayo, basta. Mama hat doch schon mal Video über Airbag gemacht. Ja, aber muss ich noch mal. Oh, ini besar-besar. Tuh, stroberi jumbo. Oh, ini lagi sayang. Ini yang besar. Oh ya. Dia merah-merah. Ini bentuknya lucu teman-teman. Tanganku sampai gosong kayak gini teman-teman, karena seringnya aku naik sepeda pas panas-panas gitu. Ini stroberinya merah-merah. Di sini banyak yang sudah matang, banyak juga yang belum matangnya, kayak putih-putih gitu di ujungnya kayak gini nih. Ini daun stroberi kalau kena kulit kita gitu kayak gatal-gatal gitu teman-teman. Tapi gatal dikit sih ya. Oke, kita lanjut metik lagi. Ini metik-metik enak teman-teman. Ini keranjang kecilnya sudah penuh. Yang besar itu sama si Monica tadi. Tadi sebelum kita bisa petik, keranjang kita ditimbang dulu sama si abang-abang bule ya. Terus kita dijelaskan di mana yang bisa dipetik, di mana yang belum bisa dipetik, gitu teman-temannya. Di sini pada merah-merah ini banyak stroberinya di sini. Ada itu yang di belakang pada itu juga masih belum matang gitu. Tapi ini merah-merah besar. Bentuknya ada yang lucu-lucu teman-teman. Itu keranjangnya si Monica. Ini punyaku yang kecil ini sudah penuh. Yuk masukkan tuh. Lucu-lucu merah-merah. Aduh boru. Jangan kayak gitu. Ya, ada semah nih. Sedikit putih di sini nggak apa-apa, itu bisa. Kita masukkan ke sini. Oh, besar besar. Boru pelan-pelan, pelan-pelan. Nein, sonst wird magic. Langsam. Monica masukkan ke embernya. Udah penuh berapa kilo ini? Tunggu dulu boro, mama mau tengok. Oh, ini ada 2 kilo, 3 kilo. Udah cukup lah ini ya. So. Geht's du weiter? Apalah. Satu keranjang kita udah penuh. Kita mau petik lagi biar ini penuh. Ini masih banyak putih-putih, ini enggak kita petik ya. Kalau yang ujungnya dikit seputih enggak apa-apalah. Ini bisa dimakan. Kita juga bisa makan sepuasnya di sini teman-teman. Itu si Mikhail udah datang. Keranjangnya dia udah penuh. Halo Mikhail. Oh, ini merah. Tapi belum ini. Ini ujungnya masih putih. Kita cobain dulu ya, manis apa enggak. Sangat manis. Was man sie nicht? Kita coba yang ini. Was man sie nicht lassen? Das ist bio sayang, klar begit son, kann man auch essen. Wenn sie auf den Boden gefallen sind? Enak. Itu keranjangnya si Mikhail. Bagus teman. Berapa sayang? Oh, ini besar. Oh, belum matang. Masih putih.
Ini yang belum matang. Ini udah merah. Kita isi lagi keranjangnya. Ini lagi. Ini dia besar. Yang ini besar-besar teman-teman. Itu tapi dia ujungnya masih putih. Jadi ini kita biarkan dulu. Ini kita petik. Di sini lagi ada yang besar-besar. Ini teman-teman, stroberinya rencanaku mau bikin kue nanti, mau bikin dessert sama milkshake teman-teman. Aduh, ini besar-besar, merah-merah lagi. Karena kan teman-teman kita punya 3 keranjang, nggak mungkin lah satu hari ini itu semua selesai dimakannya kan. Jadi aku mau olah gitu. Kita janjian sama teman, itu mereka di depan sana. Mamanya teman si Monica, oh ya di sini. Tengok ini teman-teman, satunya matang, satunya belum. Kita ambil yang ini dulu. Ya. Kalau dibiarkan semalam ini udah pada betul-betul matang ini teman-teman. Sedikit putih nggak apa-apa. Tengok ini besar, aduh hai. Keranjang kita yang sama si Monica udah benar-benar penuh. Tengok ini lagi. Stroberinya panas karena mataharinya hari ini sangat menyengat. Tuh. Ini putih. Ini lagi besar. Ini putih-putih. Oh, ini udah busuk. Ini udah lumayan penuh yang sama si Monica yang keranjang besar udah penuh teman-teman. Jadi kita mau pergi bayar. Monica, ayo sayang, ayo. Ini satu keluarga begini. Ini juga. Ini yang belum matang teman-teman. Tuh benar-benar putih ya. Yuk, ini Sophie lebih mesin cuci wasen. Monique Mikhail mau makan katanya. Iya Nur Ane ya. Ini lagi merah-merah. Tuh. Di sini banyak lagi teman-teman. Di sini lagi udah pada merah-merah. Kita petik lagi. Keranjang kita yang ini udah penuh, jadi kita mau pulang aja ya. Kita mau bayar, udah penuh soalnya. Ini lagi besar-besar. Aduh, hai. Nggak pulang-pulanglah kita ini, padahal keranjang sudah penuh. Ini lagi. Tengok ini, bentuknya lucu. Tuh. Lucu ya. Ini lagi. Ini dia ladang stroberinya teman-teman. Jadi kita nanti bayar di depan sana itu. Itu ada kasa. Kita mau bayar di situ. Ini keranjangku. Itu keranjangnya si Mihal udah penuh. Si Monica lagi juga di sana sudah penuh. Ayo baru ayo. Oh, Shun, cantik, besar-besar. Ini punya temannya si Monica, besar-besar, teman-teman. Aduh, hai. Dah. Undano, ini lagi. Oke. Okay.
Wah, schön. Da machen wir mal ein Bild. So, komm. Ayo, ayo, ambil sempur, ambil. Ja. Vielleicht müssen die Sonne so weit weg. Oder eine Ananas. Oder so. Okay. Semua keranjangnya penuh. So, ya, yeah, Mama mahal. Okay, Mirus. Batu Mihail, ya, Mama hold di Monica. Ini anak-anak tak mau pulang ini. Kom, Monica. Dan Kopson Fall baru. Ayo, ayo. Oh, mahal lah ini kalau keranjangnya sampai tumpah-tumpah penuh. Bisa 50 euro ini nanti. Ayo baru, ayo baru. Kita mau pulang, Monica. Ya, Richardson Film. Oh, itu udah banyak ini. Apalagi di peti sendiri pasti sangat mahal. Ayo, ayo, lari. So, lari, lari. Akhirnya, anak-anak mau pulang, teman-teman. Jadi kita mau pulang, bayar. Dari tadi mau bilang bayar, tapi nggak sampai-sampai. Ayolah, ayo. Kita yang tiga keranjang ini bayar 20 euro, teman-teman. Di mana kau bikin? Ya. Kita tadi naik sepeda, itu teman naik mobil. Tapi kita ada keranjang sepeda, jadi nggak apa-apa ditaruh di sini saja. Ya? As, ya? Itu mobil datang, sayang. Iya. Tuh. As jatuh, sayang. Jadi kita taruh di sini. Kita taruh di sini, ya. Itu tadi. Sama. Ini yang aku petik tadi, besar-besar. Ini yang petik si Mihail. Aduh, asal merah-merah aja dia. Asal petik aja, teman-teman. Dia kecil-kecil ini. Ini aku sama si Monica gabung gitu, ya. Itu teman anak-anak mau main-main dulu sebentar.